Halo, assalamualaikum cyclis. Yuk, goes yuk. Yuk. Rombongan 2 seli dan 2 MTB udah siap goes nih. Berangkat dari Pul Gunung Batu Bogor. Ada halangan, salah satu sepeda harus mumpah dulu. Jadi kami berdua ketinggalan deh. Dan ini nelpon-nelpon agar tidak salah jalur. Ini ya alun-alun Kota Bogor yang lagi viral, baru aja diresmikan sama wali kota dan gubernur, tepat di sebelah kiri dari stasiun dan di seberang Polres Kota Bogor. Wah, ngobut eh? Ngobut lah aku loh. Tak teleponi gak kenal. Gak, anu ya kecuman cahaya. Akhirnya ketemuan di pom bensin dan alun-alun Kota Bogor. Lalu tancap ke rencana sih ke dengan Katulampa, berarti ini sesuai rencana. Efek berapa minggu gak gue nih, baru 3 kilometeran aja udah sedikit capek. Capeknya sedikit terasa. Terus kerasa capek belum mas? Ya medan di Bogor itu kan juga naik turun ya. Ini setelah melewati Istana Presiden, jalanan pun sampai sempur dan kemudian agak landai. Di spot ini saya ketinggalan jauh ya dari teman-teman karena tangan saya kiri megang GoPro. Capek, Pak Bre. Capek, Mas. Oh, nanjai kroso ya, Mas. Tujuan ke Katulampa. Bubulak, Ciawi. Mulai banyak sekarang? Banyak, udah. Oh, udah nyobain? Belum. Oh, belum? Dia Transpakuan, bus yang lagi hits dan viral. Next sih, ingin ya nyobain Transpakuan. Oke, setelah menyusuri jalan menuju Tajur dan sebelum sungai Ciliwung, maksudnya sebelum jembatan Ciliwung, kami belok ke kiri. Tidak seberapa lama langsung dihadapkan pada dua tanjakan yang lumayan bikin capek. Salib. Oh, yang tua yang juara. Ya. Saya mulai ketinggalan lagi dari teman-teman karena yang lainnya bisa nyebrang. Saya ada bike point juga nih tidak jauh dari Katulampa. View menuju ke sini bagus ya. Mulai ngejar sedikit demi sedikit sampai akhirnya ketemu tepat di Katulampa.
Bendung Katulampa. Saya selfie dulu, Pak. Iya. Yeah. Lulus Katulampa. Capeknya waktu nanjak yang tadi ya, setelah masuk tadi, wah. Nanti kalau pulang Andorra turunan. Iya, turunan terus. Tapi setelah Jambu 2, naik lagi. Semarikon dulu, Semarikon. Semarikon mana? Bekasi? Bogor. Oh iya, ada Semarikon ya di sini. Semarikon sama nanti. Situasi itu air karena makan onde-onde dan wedang jahe.